Pemirsa, tak hanya bagi pecinta bola, gelar juara Piala AFF 2019 juga menjadi kebanggaan bagi Satuan Brimopolda Metro Jaya. Kenapa? Karena keberhasilan tim Indonesia Nasional Indonesia menjuarai AFF 2019 U22 tidak lepas dari peran salah satu pencetak gol timnas, yakni Sani Rizky Fauzi yang juga merupakan anggota Brimopolda Metro Jaya. Sani Rizky Fauzi, salah satu skuad Garuda Muda yang sukses mempersembahkan gelar juara Piala AFF U22 di Kamboja, tercatat sebagai anggota Brimob Polda Metro Jaya. Hebatnya lagi, Sani juga berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan saat Indonesia sempat tertinggal dari Thailand di babak final Piala AFF U22 di Kamboja. Seluruh keberhasilan itu mendapatkan apresiasi tinggi dari Kepolisian Republik Indonesia, terlebih Satuan Brimopolda Metro Jaya yang disampaikan di Markas Brimopolda Metro Jaya, Kuitang, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Bedah Sani ini adalah lulusan Sepak Polri tahun 2017. Ya, negara bangga, kepolisian bangga, khususnya Brimob ya, Polda Metro Jaya bangga, Brimob Polda Metro Jaya bangga, keluarga bangga. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Brimopolda Metro Jaya Kombes Polisi Ramdhani juga memberikan penghargaan kepada Sani atas prestasi yang diraihnya. Mudah-mudahan banyak anggota kami atau dari jajaran Polda Metro Jaya ini menjadi Sani-Sani berikutnya. Banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan hasil yang maksimal di pertandingan event AFF 2019 di Kamboja. Keberhasilan putranya bersama skuad Garuda Muda juga membuat ayah kandung Sani tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ayah Sani berharap Sani bisa terus memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada anak saya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi daripada sudah yang terbaik. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Rizky Solehudin, iNews, melaporkan.